peratus terhadap pengundi baru, dan saya juga telah pun melontarkan persoalan di Facebook dan juga Instagram, dan saya telah mendapat yang di atas pagar, maksudnya tak ke kiri tidak ke kanan, sebanyak 32% yang tidak support tentang usia 18 tahun ini sebanyak 49%, manakala yang support di umur 18 ini adalah seramai 19%, dan ini menunjukkan bahawa masih lagi banyak yang perlu kita tekankan tentang peripentingnya tentang pemahaman kepada rakyat Malaysia di luar sana apabila ianya dikuatkuasakan nanti. Dan ia juga melibatkan tentang tahap pemikiran bila undi 18 tahun ini, yang mana ia akan membawa kepada matangnya belia secara lebih pendedahan dan juga budaya berfikir dengan lebih kritis lagi terhadap anak muda Malaysia. Dan mengundi ini bukannya sifatnya, ianya bersifat kolektif. Maksudnya secara berkelompok, maknanya Wa'imah satu undi pun ia akan memberi kesan kepada seluruh masyarakat, dan bukannya soal kahwin, cerai, bukannya soal ada driving license ataupun tidak, tetapi ianya lebih pada umur 18 tahun itu. Dan ini memberikan satu stigma masyarakat bahawa umur 18 ini cukup penting, dan bagaimana mereka ini mudah terpengaruh, dan kehadiran lebih daripada 3.8 juta bakal pengundi boleh dianggap sebagai umpamanya satu lontaran daripada masyarakat luar sana seolah-olah kita ingin memperjudikan negara kita, dan bagaimanakah pihak kerajaan hendak menjawab stigma ini. Dan saya juga bersetuju dengan pandangan-pandangan daripada rakan yang berhormat tentang pengisian yang perlu diambil kira dan perlu dititik berat dari segi soal jati diri, soal tata negara, dan adakah ianya akan dilakukan di peringkat sekolah ataupun peringkat kolej dan peringkat umur 18 tahun ini, sama ada kita sudah suburkan lagi demokrasi ini sejak daripada awal usia 16 tahun, 17 tahun, mungkin dengan peluang untuk mereka memilih sendiri ketua pengawas sekolah. Kalau dulu kita ada kelas rap, kita pun main undi-undi, adakah ianya akan diterjemahkan juga di sekolah-sekolah? Dan saya juga ingin menyentuh tentang kesan sebagaimana yang telah disentuh oleh Air Hitam tadi, kesan yang diterima oleh secara langsung oleh SPR. Bagaimanakah persediaan dan juga persiapan pihak SPR dalam berhadapan dua perkara besar ni, jumlah pengundi yang bertambah dan yang keduanya pendaftaran secara automatik, yang mana kalau kita tengok hari ini saluran orang muda akan lebih bertambah ramai. Dan kalau kita tengok pada PRU yang lepas, ada juga walaupun kita dah bersiap sedia lebih awal dan sebagainya, tapi masih ada lagi saluran orang tua yang diletakkan jauh daripada saluran orang muda, dan ada juga saluran orang tua yang mereka terpaksa naik tangga dan menyukarkan untuk saluran ni. Bayangkan kalau ada lebih 7, 8, 9, 10, 11 saluran dalam tempat pusat daerah mengundi di satu tempat. Dan ini bagaimana kita hendak melihat persiapan daripada pihak SPR, sama juga dengan petugas-petugas SPR yang melibatkan lebih banyak logistik dan juga prasarana yang perlu difikirkan oleh pihak SPR. Dan saya juga ingin bertanya, apabila pendaftaran automatik ini, adakah kita masih lagi perpandukan kepada alamat yang tertera pada IC atau bagaimana? Sekiranya berlakunya perpindahan pengundi, ia akan membawa satu perbezaan yang cukup besar, dan ya, begitu juga apabila melihatkan yang akan memberikan impak yang cukup besar. Jadi bagaimana, adakah ianya based pada IC atau bagaimana, sebagaimana yang telah pun disentuh oleh Air Hitam tadi. Dan yang keempatnya berkenaan dengan implikasi undang-undang, yang mana kita melihat had limit untuk mereka yang masih berada di pangku sekolah. Hari ini kalau mereka diberikan pegang jawatan oleh parti, dan sebab ada dah parti yang membuka peluang untuk anak-anak yang seawal daripada 16 tahun lagi untuk bersama dengan mereka, dan apakah yang perlindungan yang boleh kita berikan dari segi undang-undang kepada pelajar daripada mereka ini dimanipulasi, sebab kita tidak mahu ada pelajar-pelajar walaupun sebagaimana contoh Adam Adli atau Khalid Ismail yang sebelum ini diambil tindakan sampai mereka terpaksa digantung pengajian dan sebagainya. Dan kita tidak mahu lagi ada anak-anak muda mereka apabila dimanipulasi oleh pihak tertentu, maka mereka akan jadi mangsa keadaan. Jadi ini juga harus kita lihat dari segi implikasi undang-undang. Bukan hanya itu saja, tetapi juga kepada tenaga pengajar daripada pihak sekolah, pihak kolej dan sebagainya, supaya tidak ada mereka yang terkesan secara langsung dari apa yang kita ingin lakukan pada hari ini. Dan yang paling baiknya, apabila ada ramai anak muda yang daftar sebagai pengundi, kita akan lebih menghargai anak muda, bukan hanya sekadar di bibir tetapi juga melalui pelaksanaan. Terima kasih. Masjid Tanah menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Masjid Tanah